Masangnya gimana ini? Casing mas, casing sih masih lumayan, terus ada ininya ya tusuk. Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini tadi habis berburu HP jadul lagi di tukang rongsok biasa. Dapat, alhamdulillah dapat banyak sih, lumayan. Terus kalau ada yang mau beli bahan silahkan monggo. Ada banyak, cuman nggak saya tes ya. Jadi beli gambling aja. Kalau mau borong-borong silahkan. Harganya berapa ya? 100 dapat 3 biji. Nggak saya tes. Pokoknya yang utama ini ada Nokia Simon A55. Ini belum dites ya. Kalau misalnya hidup, ya alhamdulillah. Nggak saya tes dulu. Jadi beli bahan gambling aja. Siapa tahu bisa diambil spare partnya kan. Tinggal pilih aja ntar. Simon A55. Lihat kondisinya. Terus ada Sony Ericsson apa ini? J120i. Ini juga belum dites. FM radio. Lumayan nih casingnya masih mulus. Masih ori casingnya juga. Terus ada Sony Ericsson Walkman ini. Kalau ada yang mau bayarin nih buat kanibalan, lumayan. Satunya 35, kalau 3 100.000. Rata-rata sih hidup, paling kebanyakan sih fleksibel kayak gini tuh. Terus ada Nokia 6600. Monggo bayarin 35 aja buat kanibalan, atau bisa diperbaiki lagi kalau bisa buat belajar-belajar servis HP. Harga murah aja 35 ribuan. Terus ini ada Nokia Nokia 8250. Ya Nokia 8 Nokia 8210. Ini kayaknya kalau HP kayak gini kebanyakan sih masih pada hidup. Paling kotor. Terus Nokia Express Music. Kalau mau ngambil spare partnya boleh, atau dites nyala. Ntar soalnya kalau udah diperbaiki harganya lebih mahal lagi. Satuannya bisa 100.000. Jadi kalau mau ngirit ya modal sendiri, perbaiki sendiri, buat belajar juga bisa.
Terus ada lagi nih Sony Ericsson Walkman. Serinya W300i. W300i. Ini masih lumayan juga ini. Terus ada lagi ini Nokia 7610. Ini kalau ada yang mau bayarin, belum saya tes ini, baru dapat tadi. Buat kanibal bisa, ini tulangannya masih bagus, tinggal dibersihin doang. LCD-nya juga lumayan kan, kalau hitung-hitung kanibal kan banyak yang diambil. Terus ada lagi nih Nokia. Nokia pocong. Nokia 11 1100. Casingnya masih mulus, LCD-nya juga kayaknya masih bening nih, biasanya sih masih bisa. Rp35.000 aja. Terus ada lagi nih Sony Ericsson. Sony Ericsson apa ini? Z520. Ini kondisinya gini. Ini banyak sih masih nyala kayak gini, paling fleksibel. Terus ada lumayan nih, ada logo Vodafone-nya. Terus ada lagi ini Sony Ericsson W850i. Kondisinya kayak gini. Masih lumayan casingnya juga. Paling kayak gini mah paling modal fleksibel sih. Terus ada lagi Nokia 1600. Masih lumayan casingnya. Rp35.000 aja. Terus ada lagi ini Nokia 5070. Ini casingnya masih bagus nih, tadi pas lagi nyari-nyari dapat casingnya, lumayan ini, saya casingin HP-nya. Ini body tulangan masih bagus. Casing masih bagus. Kalau mesin nggak tahu, belum saya tes. Terus ada lagi Nokia 6300. Casingnya masih ori, kayaknya besi ini casingnya. Terus mana lagi?
Ini ada simen apa ini? Simen apa ya, lupa. Ini tulangan masih bagus. Casing juga lumayan, layar juga masih bening. Kalau ada yang mau benerin. Terus ada lagi satu lagi nih, Sony Ericsson. Sony Ericsson G700. Masangnya gimana ini? Casing mas, casing sih masih lumayan. Terus ada ininya ya, tusuk kondenya juga. Nah ini tadi nih, silahkan monggo diborong, harganya 100.000 dapat 3. Kalau satuan 35. Ntar bisa WA saya ya, WA di deskripsi. Oke, makasih. Salam kolektor handphone.